Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan ngasih video tutorial singkat tentang cara bikin gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi yang hari ini aku pengen bikin yaitu paprika merah. Kayaknya kebanyakan gambar ilustrasi yang aku bikin itu seputar makanan gak sih guys? But it's okay. Jadi yang pertama, biar gambarnya itu mudah untuk didesain, biasanya aku ngambil contoh dulu, terus dipudarin, terus abis itu ini di lock aja, caranya klik control sama angka 2. Nah, dah. Selanjutnya aku bikin outline. Nah, di sini bakalan banyak yang aku cepetin ya guys, sorry.
Jadi di sini aku udah selesai bikin outline-nya. Kita langsung unlock aja gambarnya, terus kita geser ke samping untuk contoh warnanya. Terus biar warnanya itu valid, kita rasiin ke 100%. Nah, cukup bright ya kan guys. Nah, di sini aku bakalan mewarnain satu-satu detail yang tadi udah aku bikin. Aku skip aja karena bakalan ada koreksi warna yang menurut aku serak kayak gitu. Oke. Ntar ya guys. Jadi ini udah selesai ya guys, aku mewarnainya dan menurut aku ini udah cukup. Tinggal aku save dan aku export. Jadi sekian tutorial hari ini, cukup mudah sebenarnya. Kalian cuma tinggal bikin outline, terus habis itu kalian warnai outline itu, koreksi warna dan juga detail-detail yang menurut kalian kurang pas, udah deh jadi. Cukup mudah ya kan? Makasih semua yang udah nonton dan ngikutin aku gambar dari bikin outline sampai yang warnain. Thanks for today. See you in another video. But don't forget to comment, like, share, and subscribe this channel. Thank you guys. See you.